Hai guys, selamat datang di channel gue, Ari Rohansya. Pada kali ini gue bakalan mau unboxing sebuah joystick wireless Red Dragon Hero tipe G808. Langsung aja kita buka bungkusnya, oke? Oh ya, joystick ini gue beli di online shop dengan harga sekitar 280.000 lah. Itu belum masuk ongkir ya. Ya, sekitar 300.000 lah kalau sama ongkir. Atletik dulu. Ya, ini ada kartu garansi 1 tahun. Lumayan ya, joystick ada garansinya. Baru kali ini gue beli joystick ada garansi. Langsung kita buka. Wow, ada apa di sini ya? Kosong ya. Ini ada CD drivernya, mungkin untuk buat getar kali ya. Dan ini adalah buku panduannya, mungkin panduan cara menginstalisasinya. Dan ini ada kabel datanya untuk ngecas ya, ngecas. Dan ini ada joysticknya, oke, joystick. Dan ini ada tuh buat receivernya ya, untuk nyambungin ke wirelessnya. Ya, pegang dulu ini. Wow, pas dipegang ini nyaman sih ya tangan gua. Cuman kayak belum terbiasa banget sih, karena modelnya kan yang sering gua pakai tuh kayak model PlayStation gitu ya. Ini bentuknya agak besar, mungkin perlu penyesuaian ya. Tapi bahannya bagus sih, pasti dipegang lembut. Ya, ini gua coba sebentar joysticknya. Ya, mantep juga ya joysticknya. Oh ya, ini untuk buat nyalain wirelessnya cukup tekan tombol home yang ada di tengah. Dan untuk matiinnya, dia matinya otomatis, jadi ketika nggak sedang bermain dia mati sendiri joysticknya. Di sini gue nyoba Game Pass 2018, dan perlu diketahui lagi bahwasanya joystick ini nggak perlu lagi software tambahan seperti software Xbox. Dia langsung plug and play, langsung teks Xbox. Jadi gue suka banget fitur yang satu ini, jadi nggak repot-repot copy paste software dari luar sana. Menurut gue dengan harga segini ya lumayan lah ya. Kalau dibandingkan stick joystick yang merek Logitech itu agak mahal sih, sekitar 500.000. Ya, mungkin cukup segini aja dulu tentang video unboxing dan sedikit first impression ya dari joystick ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe dan like, komen dan share ke teman-teman kalian, oke? Thanks for watching guys.